Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny di Jemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal. Wah, mesranya Nora Danish dan Fasha Sandar, macam adik-beradik. Pelakon Fasha Sandar memuji kemuliaan hati dan kematangan yang ditunjukkan oleh sahabatnya iaitu Nora Danish. Meskipun pernah berdepan perselisihan faham sebelum ini, Fasha atau Nur Fasha Sandar Hassan 40 mendedahkan pelakon drama Puteri itu yang memulakan usaha untuk menjernihkan semula hubungan mereka. Hubungan kami baik secara natural, bukan dipaksa atau atas nasihat orang lain. Pada mulanya saya ada rasa takut sama ada Nora masih marah dengan saya lagi atau tidak. Bila saya lihat di Instagram dia follow saya, saya terkejut dan menyifatkan dia mempunyai hati yang sangat baik. Lama juga saya fikir sama ada mahu follow kembali atau tidak kerana bimbang dia masih marahkan saya. Tapi bila fikir balik, kenapa pula saya nak berasa awkward? Lagipun anak Nora adalah abang kepada anak-anak saya. Jadi saya pun follow back dan kami pun komunikasi seperti biasa, katanya kepada M-Star. Fasha berkongsi perkara itu ketika ditemui semasa majlis perasmian dan pengenalan duta bagi produk Getox yang diadakan di Plaza Vets Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur pada Sabtu. Dalam pada itu, pelakon drama Rampas Cintaku 2 ini mendedahkan hubungannya dengan Nora sudah pulih dan mengakui segala yang berlaku di antara mereka sebelum ini mempunyai hikmah yang besar. Tambah Fasha, dia tidak mahu mengenang masa lalu dan menyifatkan perkara yang terjadi sebelum ini berlaku kerana sikap tidak matang. Kami sudah lama berbaik, itu merupakan zaman remaja kami, masing-masing masih mentah dan panas. Kami bersyukur kerana pengalaman itu, masing-masing berjumpa dengan lelaki yang tepat. Kalau bukan kerana kejadian lalu, kita tidak akan bertemu dengan cinta hati ketika ini, ujarnya. Sementara itu, Nora atau Nora Muhammad Danish Hanif, 42, berkata konflik berlaku sebelum ini memberikan pengajaran dan menjadikan mereka lebih matang. Malah dia melihat kejujuran yang ada pada diri Fasha yang tidak pernah berasa kekok biarpun pernah berselisih faham sebelum ini. Sejujurnya, saya beritahu sewaktu berjumpa Fasha semula saya tidak merasa kekok. Saya nampak kejujurannya, kami tidak fake. Saya merasakan segalanya ada hikmah. Allah sebaik-baik perancang. Apa yang jadi kepada kami dulu membuatkan kami berfikir lebih matang dan rasional. Saya sayang antara satu sama lain. Kita lakukan apa yang berlaku. Kita lupakan apa yang berlaku dahulu. Itu semua tak penting lagi. Anak kami merupakan adik-beradik. Jejai bekas suami pun memang baik dengan kami berdua. Jadi kami ni dah jadi keluarga, katanya. Dalam perkembangan lain, Fasha meluahkan rasa syukur kerana dapat bekerjasama dengan Nora yang baru dilantik sebagai duta produk Getox, iaitu makanan tambahan yang memberi kesan dua kali ganda untuk penurunan berat badan. Fasha yang juga merupakan duta produk Veryful keluaran Inaya Beauty itu menyifatkan kerjasama ini sebagai satu tanda positif untuk mengeratkan lagi hubungan mereka. Pada tahun 2018, Fasha dan Nora sepakat menyelesaikan isu mahkamah di antara mereka secara baik dan memilih untuk berdamai kerana menganggap anak-anak mereka adalah bersaudara. Perselisihan faham di antara mereka difahamkan berlarutan sejak sekian lama namun memuncak apabila Fasha mendakwa dihalang penganjur menghadiri pertunjukan fashion Aidilfitri pada 12 Mei 2017 kononnya atas arahan Nora. Untuk rekod, Fasha dan Rizal Ashram atau Jejai berkahwin pada 27 April 2012 namun mereka bercerai pada 20 Januari 2016. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu Putra Raifal Ramli 11 dan Putri Jemaima 9. Fasha kemudiannya berkahwin dengan Aidil pada 9 Mac 2019 dan dikurniakan seorang cahaya mata iaitu Aisyah Amaira yang kini berusia 3 tahun. Sebelum itu, Jejai dan Nora pernah mendirikan rumah tangga pada 20 Jun 2006 dan mereka dikurniakan seorang anak lelaki iaitu Putra Raika Ramli yang kini berusia 15 tahun. Pasangan itu bercerai pada 10 Julai 2008 selepas 2 tahun berkahwin. Nora juga sudah berkahwin lain dengan Muhammad Nadim Nazri pada 30 Mac 2017 dan mereka dikurniakan seorang cahaya mata iaitu Muhammad Nekail 5 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. C,
Cik Kihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cik Kihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.